Cara mengatasi Canon printer Prisma tipe MP287 dengan kerusakan E08. Printer mengalami error E08. Itu tandanya printer harus kita reset menggunakan service tool tipe 3200. Caranya kita matikan terlebih dahulu printer. Setelah mati kita pencet tombol stop reset, tahan, tombol on, tahan. Lalu kita tekan tombol stop reset 5 kali. 3, 3, 4, 5, lepas bersamaan. Tunggu beberapa saat, printer akan masuk ke set mode. Sampai tombol hijau berhenti, itu tandanya printer akan masuk ke set mode siap untuk di reset. Kita lakukan reset ke softwarenya. Kita buka service tool tipe 3200, bisa kita download di internet. Setelah masuk ke service mode dan buka service toolnya, softwarenya seperti ini, kita pilih yang region, kita pilih ASA yang absorber paling bawah, kita pilih main plate, main plate yang tengah jangan diisi, yang ini tinggal pilih ASA. Tinggal kita set yang absorber yang tengah. Kita set, siapkan dulu kertas untuk mencetak satu halaman. Setelah siapkan kertas, kita set. Printer akan mencetak satu halaman. Kalau sudah mencetak satu halaman seperti ini, itu tandanya printer sudah bisa di-reset. Dan selanjutnya kita matikan printer. Lalu kita nyalakan printer, apakah printer kembali normal? Normal dan siap untuk digunakan untuk mencetak. Sekian, terima kasih cara mengatasi E08 pada printer Canon MP287.